Terima kasih sudah klik video ini. Subscribe di bawah. Dia udah subscribe, kamu belum. Kamu cuma dengerin aku sekarang ngomong, tapi kamu gak pencet tombolnya. Aku udah bilang pencet tombolnya, warna merah di bawah. Kasih. Lanjut videonya. Guys, kabar gembira, Gen Halilintar berbagi menuju 1000 giveaway di bulan Ramadan ini. Akan diumumkan setiap hari tanpa dipungut biaya apapun. Apakah hadiahnya iPhone? Ada sepeda. Ada baju lebaran. Ada chopper. Dan komen di Instagram kalian. Dan yang paling penting, komen juga ulasan atau respon dari isi videonya. Dan jangan lupa follow Instagram, YouTube, dan TikTok kita. See you all. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita, Tuhan angkat dari fitnah, dan Tuhan angkat wabah yang sedang menimpa kita ini penuh berkah, penuh pengampunan di bulan Ramadan. Amin. Lanjut videonya. Masker. Orangnya tuh berani. Oh, yang hitam ini? Iya. Jadi gini. Dia udah rapuh, jadi patah jalan lagi. Ini udah disapu sama alkohol ya? Nampak dalamnya? Ada hitam. Jangan patah dalam lagi ya. Gak enak, gak nyaman. Kayak ada yang ganjel gitu ya. Sakit. Jarumnya udah dibakar. Ya Allah, ya Allah, ya gitu. Enggak kelihatan nih, cahaya. Gak apa-apa, Om. Cahayanya, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Udah gak kelihatan. Jadi bercanda ya? Jen. Kak, kamu coba yang gitu. Cis, kalau ada kamera. Tolin pakai jarum, jarumnya dikasih alkohol. Tolong ada yang pegangin ini. Gitu. Coba satu orang lagi pegang cahaya. Sini bang. Tuh, udah keluar tuh. Ya dengar ya, Allah. Uzi Allah, kalau udah muncul, dicicit aja pakai gunting kuku itu. Pakai pinset. Gunting kuku. Gunting kuku cakung. Ya kalau udah muncul. Pinset berarti. Tutup pinset aja. Ya pinset. Pinset. Yang kepotong di dalam. Potong lu susah lagi lebih kecil. Ini gimana kamu nariknya mesti pakai pinset? Masalahnya kalau enggak muncul. Belum muncul. Kalau 77 tuh kesakit. Nah, kamu dibuka aja, buka. Iya, buka kita aja. Cicit. Dia pain jir. Aduh. Jir. Tapi dagingnya ini jadi tadi ya kelihatan. Yang dekat kan ke sini tuh. Oh iya, kita musar ya. Musar. Itu di mana ya? Satu. Saya dulu punya nih. Masli. Bisa. Lagi sini. Lurus gitu. Gini apa gini? Gini. Lagi, kenapa? Terus, apaan? Tuh. 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 Ini pinsetnya nih. Pegangin. Tolong dong, pegangin ini sinarnya. Deket. Ini ambil pinsetnya. Deket lagi, Jen. Udah muncul. Udah enggak? Itu benar enggak? Oke, enggak ada hitamnya. Coba sih, bayi tangan.
Coba kamu yang foto, Win. Dikasih narin. Tuh. Gerak-gerakin. Satu di satu. Ya udah benar tuh cepat. Jangan terlalu dekat. Nanti tinggal di zoom. Lagi. Guys, mana sih ini titik ini? Emang itu dia panjang samping? Iya. Titiknya tuh, sebelahnya tuh pakai gunting kuku. It's going to abis skin kata. Why? Is that? Is what? Ikan. No. Ikan. Abis makan is ke. Duri. Belum muncul. Lampu. Apa yang dekat? Yang dekat. Subscribe di bawah. Yeay! Semuanya. Abi masuk dulu panci. Kameranya tuh. Ini. Kalau mata aku enggak lihat ini. Kecil banget ya. Bagus banget. Oh. Mata aku enggak nampak juga. Ini. Titik ya. Itu ya. Apa ikhmahnya? Sedikit aja bisa ganggu kita. Pakai perban. Udah semua keluar. Cek lagi. Udah. Coba lihat. Tadi kayaknya udah semua sih. Dua bi. Jadi udah tarik. Emang harus masuk gitu, Bang. Ya kita tuh dari tadi di atas kulit. Nah, kita narik ke bawah tuh. Tek keluar dia cabut. Enggak jadi tadi tusuknya pakai jarum kan? Iya. Dia langsung keluar itu. Naik dia. Nah, jadi dia kan kayak gini nih. Ya. Masih masuk dia ke dalam. Masuk ke dia daging. Masuk ke kulit. Nah, jadi kita harus tarik set biar dia keluar dikit. Iya. Harus kasih gamat biar ketutup lagi. Terasa enggak abinya-abinya enggak? Saya enggak ganggu dah. Sama dengan yang kaki lu ya. Bu apa ini? Udah cabut tuh. Ya, tapi sakit-sakit luka-luka ya. Bekas itu ya. Alhamdulillah. Tidak luar biasa. Mami. Ya ini. Mami. Timbok. Dulu Umi keluarin aja bisa menangis. Nah sekarang kita keluarin punya Umi itu ya. Soalnya jadi lebih gede. Enak aja. Aduh. Abi. Syaratnya mesti Abi. Abi lagi gak tega. Kayak itu, kayak apa? Gak mau kalau gitu. Yang itu ya, gede banget ya. Dari dicongkel iya. Pensilnya kok bisa segede gitu masuknya ya? Enggak, asalnya kecil dia jadi melebar. Oh, mungkin tuh serbuknya udah nyelebar. Oh, dia tahu nih, cair. Ya Allah, Mi, yang mana boleh. Mencair dia kali. Iya, serbuknya udah kayak gitu ya. Kan dia kan pasti dia dari titik. Something. Dia mencair. Kan dia pasti dari something dikerasin. Mana di muka aja. Di sini? Aduh. Itu kulit beneran ini bukan timbul. Itu mah harus diapain ya? Nanti Umi mah robek kulit kakinya. Alhamdulillah. Testimoni, Jit. Tadi jajan dulu, ada coba. Jajan. Udah segala macam ini, ajimat. Udah dikeluarin. Ini dong, tabib kita udah ngeluarin kain kasar. Nah, tapi ternyata tidak bisa, akhirnya bisa. Tidak bisa, sama menyambung. Dia mukanya, dia berani bukanya. Tore-torenya dibuka sebelum darah. Tapi tapi dua datang. Tidak. Terus tapi dua tarik, buka sekian, tapi tiga ini memberi semangat. Kasian. Gak jadi tadi gimana kok bisa jadi tahu Abi kenapa? Kok tiba-tiba nongol di sini apa ceritanya? Tadi itu Kaska itu pinjem jarum. Oh, iya. Dia bilang
dia punya banyak kan, gym jarum. Terus? Bilang buat apa? Abik tusuk katanya, kena duri. Langsung deh jidat turun. Langsung deh jidat panik. Nah jidat, aduh gimana nih? Pertama dia tuang kecil gak berani kan? Cara gimana? Nah, awalnya bang jidat bilang jarum, memang gak bisa diteken bang. Kalian coba teken dulu kan. Oh berarti udah dalam banget. Terus pas dia lihat kayak serem gitu, gak tega gitu. Udah tau Umi kan? Dia Umi dengan santai aja pencet, keluar tuh keluar. Kak Umi tuh pede banget, jadi dia ikutan pede. Pertama dia aduh gak tega. Abi gitu kan? Gak tega gitu. Bang jidat, tangannya keter-keter. Bang Jajen, tangannya keter-keter. Gak tega. Jen, keter Jen. Jadi Umi pegang tangan soalnya. Umi datang, cut, ih itu tuh hitam, itu tuh pink. Umi tekan, jadi nak jadi tekan. Karena dia tekan, jadi aku tidur aja tuh. Gak, terus Jika jadi kita jadi semangat. Terus dia lihat, aduh Umi dalam, dia bilang ke rumah sakit. Masa ke rumah sakit, sepele banget gitu kan. Soalnya gak berhasil, takutnya malah kena yang lain gitu loh Umi. Enggak lah. Terus makin lama, berdarah lagi, soalnya kan gelap darah. Iya. Darah terus makin dalam. Pas dia bilang, ah ini apa nih, keras. Terus Abi langsung sakitan. Sudah gini, cek. Abinya sakit. Woy, keluar. Umi ngeliat tuh jidat, cek. Wah, ini kena. Tadi pencet dulu ya? Tarik. Gila. Iya, soalnya kata tadi. Dekat Mami dan ini. Hikmahnya apa? Kita gak boleh kasih makanan Nabi yang bayang. Atau ready gitu ya, ready-in gitu ya. Oh, tanpa tulang ya. Soalnya kan Nabi matanya udah gak kayak kita. Jadi gak ngelihat duri gitu, gak kelihatan. Enggak gitu sih. Soalnya kalau ikan kayak gitu dia durinya kan harus tuh. Ya, terus ya. Matanya juga enggak bisa kalau terlalu dekat enggak kelihatan Kak. Jauh baru kelihatan. Ya kita rambut dekat. Jauh sih kita dites semua kebakar. Oh, saya rambut jauh. Kalau Abi jauh lebih tajam pada aku. Kalau yang jauh ya. Iya, kita tajam matanya enggak perlu kacamata. Cuma kalau udah dekat. Itu namanya faktor U. Nah, nanti kita mudah lagi nih. Amin. Oh, nanti rambutnya rabun jauh lagi. Soalnya pertama yang tadi nampak. Oh, gimana Sol? Abi sakit gitu? Iya, yang Abi sakit. Abi minta yang tajam matanya. Sol langsung gitu aja. Sol lihat, oh ini Sol ketemu. Sol ketemu di situ. Aku lagi ngedit padahal lihat. Oh. Semangat sih. Sobat, berserap dong. Insya Allah lancar ngeditnya. Hikmahnya apa tuh? Hal yang kecil kalau tidak ditangani dengan tepat bisa menjadi ganggu. Bisa mengganggu. Sekalipun kecil, tapi kalau nggak ditangani secara tepat dia bisa menjadi gila. Karena kan harus banget kan dirinya kan. Tapi dia mengganggu. Kan pertama ganggu sini, habis itu ganggu. Jadi ganjelan kecil. Subscribe guys, subscribe. Guys. Oke guys, jadi itu tipsnya, tidak pernah meremehkan segala sesuatu dan cari hikmah. Selalu senantiasa berhati-hati. Yang jelas kalau tertusuk jari, ingat dosa. Jari sekalipun jari tertusuk duri, tetap kita mesti ingat teguran apa untuk kita. Kemaluan kaki apa. Jadi apa bi tegurannya? Mesti mencari. Itu ada lalai, ada gopok apa itu enggak boleh. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa makan dengan tergesa-gesa. Dan mungkin ada menusuk hati orang lain dalam ucapan kita. Begitu ya guys, mudah-mudahan dapat hikmahnya nih. Ada lagi 1001 hikmah kita nggak tahu. Mm-hmm.